Selain itu, peningkatan perbelanjaan pengguna dan prestasi perdagangan antarabangsa yang memberangsangkan turut menjadi faktor penyumbang kepada pemulihan ekonomi negara. Ahli ekonomi Abdul Muiz Morhalim berkata, ia berikutan keputusan kerajaan melonggarkan sekatan perjalanan dan pencapaian kadar vaksinasi yang tinggi. Jelasnya pemulihan pada suku keempat sebanyak 3.6% sudah dijangkakan selari indikator ekonomi yang kembali positif sejak Oktober 2021. Walaupun pelaksanaan PKP penuh sedikit sebanyak merencat proses pemulihan ekonomi negara, pertumbuhan KDNK tahun lalu masih disumbang oleh peningkatan perbelanjaan sektor awam dan juga sektor swasta. Selain itu, jumlah perdagangan antarabangsa buat pertama kalinya mencecah lebih RM2 triliun, antara lain disokong kenaikan ekspor komponen elektrik dan elektronik serta ekspor kelapa sawit. Pakar ekonomi Nazmi Idrus turut berpendapat, meski pertumbuhan lebih baik dicatatkan bagi keseluruhan tahun lalu, ia masih belum mencapai tahap pra-pandemik COVID-19 berikutan ketidaktentuan varian baru dan bencana banjir. Bagaimanapun, kesan bencana alam dijangka tidak akan menjejaskan pertumbuhan suku pertama tahun ini. Laporan khas yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan menunjukkan bahawa banjir membawa jumlah kerugian sebanyak 6.1 bilion atau 0.4% daripada KDNK. Jadi, ramalan kami untuk suku pertama tahun ini adalah tidak terjejas kerana kerugian daripada banjir ini adalah sementara dan boleh diimbangi oleh pembinaan semula pasca bencana. Di samping itu, pemberian subsidi dan kawalan harga barang oleh kerajaan akan mengurangkan tekanan inflasi dan memastikan pertumbuhan perbelanjaan pengguna yang berterusan.